Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pada Manz Domain yang dikata video nyakutak untuk peranti Asus PhonePad Note. Asus PhonePad Note adalah sebuah peranti sebesar 6 inci dan ianya cuba bersaing dengan Samsung Galaxy Note. Ia juga dilengkapi dengan sebuah stylus. Jadi, mari kita lihat apa ada di dalam kotak ini. Baiklah, apabila dibuka, kita ada peranti pada bahagian atas. Kita ada peranti di situ. Kita boleh susun semula. Dan kita ada di sini warranty card. Semua apa yang anda perlu tahu tentang warranty peranti ini. Ini pula ialah user manual. Manual tentang bagaimana menggunakan peranti ini dan juga bagaimana ingin membuka slot SIM dan juga micro SD. Dalam kotak yang sama, pada bahagian bawah ni kita boleh nampak ada kabel USB. Ia masih lagi menggunakan USB 2.0, tidak 3.0 seperti yang ada pada Note 3. Kita ada earphone. Turut disertakan di sini ialah earplug tambahan. Dan akhir sekali, kita ada pengecas. Baik. Selesai sudah. Yang kotak, mari kita lihat bagaimana rupa peranti ini pula. Kita buka bahagian plastik ini. Kami dipahamkan Asus PhonePad Note ini dia datangnya dalam dua warna, iaitu putih dan juga hitam. Ini versi warna hitam. Dan benda pertama yang kami sedari ialah bahagian hadapan ini ada speaker dan ianya speaker stereo. Kita try untuk menghidupkan peranti ini. Sama ada bateri atau tidak. Ada bateri lagi. Jadi, setelah kita tunggu peranti ini untuk boot up, saya akan cerita sikit tentang spesifikasi. Ia diperkasakan dengan pemproses 2 teras Intel Atom. RAM sebanyak 2GB. Muatan dalaman 16 ataupun 32GB dengan sokongan penambahan memori dalaman menggunakan kad micro SD. Kamera utama 8MP dan tidak ada flash. Kamera bahagian hadapan ini pula 1.2MP. Terlihat yang termukanya dan seperti Asus PhonePad, ianya masih lagi mengekalkan rekaan minimalis, tidak ada banyak perubahan. Masih lagi kelihatan seperti Android Vanilla sekali pandang. Dan kami juga menyedari seperti Galaxy Note, ia mempunyai slot untuk stylus. Nampaknya ada something kat sini. Buka itu. Baik, stylus. Cancel. Secara keseluruhan, kami menyedari sekarang ni, saya boleh rasakan bahagian belakang ini agak bergetah. Ia mat tapi bergetah. Peranti juga agak tebal jika anda lihat pada bahagian tepi. Dan ada slot untuk micro USB dan juga SIM card kalau tak silap saya bahagian sini. Bahagian atas terdapat jack to headphone. Bahagian kanan ada butang kuasa dan juga butang suara. Bahagian bawah ada micro USB. Bahagian ini tadilah kad micro SD. Baik, ini dia pandang pertama dan juga nyakota untuk peranti Asus PhonePad Note dengan skrin sebesar 6 inci. Jadi nantikan ulasan penuh kami dalam masa seminggu lagi. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.